Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Asyagani. Kali ini aku akan main game Sakura School Simulator edisi review baju-baju di game Sakura School Simulator versi 10.3800 teman-teman. Nih, layarnya juga beda ya teman-teman dari yang dulu. Nih, yang baru itu adalah baju Angel, Fairy, sama Snowman, teman-teman ya. Nah, hairnya ada nggak ya teman-teman yang baru? Ada ya teman-teman? Nggak ada. Nah, kita ke Glass. Ada nggak ya Glass? Ada ya teman-teman. Nah, yang baru nih yang angkatnya mata hitam ya teman-teman. Yang 14, 15, sama 16 itu ya teman-teman. Nah, yang karakter ini juga sama, punya kacamata sama baju-baju yang itu teman-teman ya. Kalau nggak percaya kita lihat ya. Tuh teman-teman, ada Angel, Fairy sama Snowman teman-teman. Dan aksesorisnya ada yang baru teman-teman. Yang 24 sama 25, 26, 27 juga ya teman-teman. Nah, lesnya itu sama teman-teman, ada yang 15, 14, 16. Dan masknya ada yang baru ini teman-teman ya. Aku non aja. Nah, kalau kalau itu nggak ada wings teman-teman yang baru ini, yang 2 sama 3. Kalau yang versi 37 yang ini teman-teman ya. Nah, kalau tailnya ada yang baru teman-teman. Nah, ini yang versi 37 ya teman-teman. Kalau ini yang baru 2 sama 3. Dan hairstyle-nya ada yang baru nggak ya? Ada yang baru ya teman-teman, masih yang lama aja. Glass-nya kalau yang versi 37 itu tuh, yang versi 10.3800 itu ada kacamata yang kayak gini, yang 9, 10 sama 11 ya teman-teman. Kalau yang paling dulunya cuma kacamata yang kayak gini. Nah teman-teman, ini yang baru ya teman-teman, kacamata yang warna hitam. Ada 14 sama 15. Kalau ada tulisan AD sama huruf A sama D, itu harus pencet. Nah, nanti yes watch the video end. Nanti ada iklannya teman-teman. Itu harus pencet. Nah, nanti yes watch the video end. Nanti ada iklannya teman-teman buat buka kunci-kunci ini. Nah, clothing masih ya teman-teman. Coba kalau yang Angel kayak apa ya teman-teman, enggak tahu ya. Really. Ada sayapnya teman-teman. Nanti pas lagi terbang itu nggak ada jetpacknya, pakai yang belakang ini teman-teman ya. Sama Angel juga sama ya teman-teman, ya kayak gitu. Snowman ya kayak gini lah, kayak manusia salju. Nah, jadi kayak gitulah. Kita langsung aja itu ya, load game. Ini dia teman-teman, kita sudah ada di dunia Sakura. Nah, ini yang baru itu, kita ke boy dulu ya. Yang baru itu di menu yang di weather ya. Itu ada apa ya? Yang snow cover. Kayak salju lebat gitu. Kayak salju lebat. Oh enggak nih, tuh kayak salju lebat gitu lah. Kalau roof,
coba. Press, bentar ya. Ya teman-teman, kita coba-coba di dalam kafe ini ya teman-teman. Nah, kalau roof itu di atas lampunya sama di mana-mana di atasnya itu nggak ada salju teman-teman, dan di meja juga roof ya. Nah, kalau Conrad Aspal itu tuh kayak apa ya? Ntar ya teman-teman. Oh, jadi di aspalnya tuh kayak gak ada salju ya teman-teman. Nah, kalau road itu gak tahu ya teman-teman, nanti coba sendiri road. Coba, kalau road itu apaan sih? Kok gak tahu sih? Gak tahu ya teman-teman, road itu apa? Kalau road, line. Oh, kursinya nggak ada salju ya teman-teman. Kalau nggak di capitin road, bukan yang ini ya tuh. Kalau sand gravel apaan ya? Aku juga nggak tahu ya teman-teman. Ya teman-teman, kok tipe blok. Oh, jadi di bawah lantai-lantai semua nggak ada itu tuh. Jadi di lantai yang di kafe sama di mana-mana kayak nggak ada salju gitulah. Nih kan kalau di tipe bloknya kan di checklistin tuh ada salju-salju-nya ya teman-teman. Nah, kalau grass, ntar ya. Grass apaan ya teman-teman? Grass. Kita cari tahu di luar ya. Bentar. Grass. Oh, jadi kayak tanah-tanah yang kayak rumput-rumputannya tuh kelihatan. Tuh, kalau grassnya di checklistin kan ada salju, ketutup semua. Kalau ini gak ketutup semua, ada ya, ada itunya ya teman-teman.